Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya di channel saya. Di kesempatan video kali ini, saya sedang berkunjung di salah satu peternak yang berada di Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Nah oke teman-teman, jadi di kesempatan video kali ini saya ingin menyepil pakan kelinci sama jenis kelincinya ya. Ini kelinci beberapa indukan dari saya, dan alhamdulillah di sini kelinci sudah babar pinangkar ya, modal 2 induk 1 jantan awalnya teman-teman, dan sekarang kelincinya udah ada puluhan, bahkan mungkin ada ratusan ya yang sudah terjual. Jadi ini adalah salah satu peternak yang dibilang berhasil ya. Nah jadi ini masnya yang punya ini ingin ngembangin lagi, induknya mau ditambah. Untuk jenis yang dipelihara rata-rata jenis Bligon. Jenis Bligon itu silangan ras kelinci pedaging sama kelinci jumbo ya. Jenis Bligon itu biasanya silangan kelinci FG atau Flame disilang sama jenis lokal ataupun jenis pedaging, jadi hasilnya biasanya disebut dengan kelinci Bligon. Ataupun jenis kelinci lokal disilang dengan kelinci pedaging, itu juga masuk kategori jenis Bligon. Itu menurut saya dan versi saya. Gimana kalau menurut teman-teman? Silahkan komentar. Untuk induknya rata-rata di peternak saya ini bobotnya 2,5 ke 3 kiloan ya, dan jantannya bobot 4 kilo. Untuk pakan di sini menggunakan singkong ya atau tela pohon. Jadi untuk pakannya itu telo ataupun singkong disawut ya. Apakah tidak dikasih rumput? Jadi untuk kelinci di kampung itu pasti rata-rata menggunakan rumput ataupun ijoan ya. Dipakan ijoan terus dikasih comot. Jadi hasilnya kelincinya ya seperti ini, lumayan gemuk, sehat. Di sini indukan ada 10 ekor, jantan 1 ya. Jadi untuk siklus kawinnya itu tidak bareng ya. Biasanya 1 minggu 3 induk ataupun 4 induk seperti itu contohnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian semua dimanapun Anda berada, saya doakan sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan apapun ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Salam rabbit lover. Saya akhiri akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.